thank you yang terdaftar di feeder walaupun yang aktif dalam kesehariannya itu hanya kurang lebih 7000 prof yang tertebar dari 9 fakultas dan satu program pasca Program pasca kami ada 7 prodi dan satu program doktoral yaitu perencanaan wilayah dan kota. Yang salah satunya di antara 7 prodi S3 di Indonesia, satunya yang ketujuh ada di Universitas Bosowa Pro. Itu sedikit kebanggaan ke-40 prodi ini kami hari ini kami sudah mewisuda profesor atau lektor kepala. Ini tentu SDM yang sudah cukup potensial untuk mengembangkan Universitas Posowa ke depan. Tentu dengan kehadiran warga sivitas akademika Universitas Posowa hadir di forum kita yang terhormat ini adalah yang mulia hakim kita guru besar di bidang hukum yang tentunya merupakan salah satu putri atau live di TV Walaupun secara jujur, tentu kita sampai familiar bagi kita semua. Mohon izin, Prof. Mohon izin sekiranya nanti berkenan bisa menjadi salah satu spirit yang sama dengan, laki-laki lagi atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih dan permohonan maaf kepada Ibu Prof. Yang mulia, sekiranya dalam prosesi acara, kerjanya kami dimaafkan. Itulah kira-kira sekilas yang saya bisa sampaikan atas nama Rektor tentunya dan seizin yang mulia izinkan kami dan mengizinkan saya atas nama rektor membuka acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sor Dr. Eni Nurbanen Siesa dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka dengan berikan lindungan bimbingannya kepada kita semua amin ya rabbal alrahmatullahi wabarakatuh pemaparan kuliah umum oleh Yang Mulia Hakim yang akan dipandu langsung. Baik, uh, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tidak ada kata yang paling mulia kecuali syukur Alhamdulillah karena kita dipertemukan yang mulia Ibu Prof dalam suas, dalam baik Prof kita dulu silaturahmi peserta ini ada yang sifatnya offline yang ada di ruangan dan tapi mohon maaf ini bagi saya dan juga banyak orang merasakan betapa susahnya memperkenalkan orang jang dan seterusnya dengan hormat kita memohon Tiga poin bisa prop yang memperkenalkan sendiri sebelum bagus, satu status keluarga, dan sebelum memproposisi, oh sebelum dia ke MK, dia pejabat di mana, atau posisi di mana, dan sekarang di MK, ketiga dia lewat jalur DPR, pemerintah, atau Mahkamah Agung. Silakan, prop ya boleh ya. saya langsung aja. Mohon izin saya berdiri ya. Ya, Pak Hos <laughs> Pak Hos TV Bosowa, Pak ya. <laughs> Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan kita yang dalam ruangan ini maupun yang dalam daring semuanya dalam keadaan sehat, ya tidak ada tidak ada yang kurang satu apapun. Saya mau izin uh, Pak Hos untuk berdiri saja. Bagus. Karena pertama biar difoto bagus katanya begitu. <laughs> Kalau cepat masker nanti dulu ya, Pak ya. <laughs> Karena bagaimanapun juga kami uh, menjaga apanya, protokol, protokol kesehatan. Yang saya hormati uh, pimpinan universitas yang dibawa oleh Pak uh, Warek, yang saya hormati dengan jajaran pimpinannya dan yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Boswa, dan jajaran pimpinan dosen-dosen di Fakultas Hukum, terutama yang ada di sini, dan tidak lupa adalah adik-adik mahasiswa siapa tahu bekerja di Mahkamah Konstitusi, tidak tidaknya seperti itu. Pada kesempatan hari ini, saya diminta memperkenalkan diri. Saya kenalkan secara singkat saja, saya adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, khususnya di Departemen Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Sebelum di Mahkamah Konstitusi, saya ada sekitar empat tahun lebih sebagai pejabat eselon 1 Kementerian Hukum dan Ham, yaitu kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mungkin kalau bapak ibu pernah melakukan riset di sana atau magang, biasanya ada di mahasiswa sering magang di sana di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu sekitar empat tahun lebih. Ya, saya melakukan banyak hal. Untuk perbaikan regulasi di Indonesia di sana. Nah, sekarang dilanjutkan oleh e, pengganti saya. Dan setelah e, itu sekitar tahun e, 2018, saya kemudian lolos sebagai hakim Mahkamah Konstitusi lewat jalur seleksi oleh Presiden untuk menggantikan posisi yang habis pada waktu itu adalah Profesor Dr. Maria Farida ya kebetulan beliau juga adalah uh, kolega dekat saya uh, untuk menggantikan posisi uh, beliau. Jadi sekarang saya sudah sekitar 2 uh, hampir 3 tahun Pak, 3 ya, tahun ya, lah. Tiga betul -betul. tahun sebagai hakim di MK begitu. Jadi kita enak ya berinteraksi kayak di TV ya. Betul -betul. Pak, ya. ya, <laughs> ya. ya. <laughs> Jadi sampai tiga tahun ya. Pada kesempatan ini kami kebetulan 9 uh, hakim sedang berada di Sulawesi Selatan, ya, saya tidak cerita hanya di Kota Makassar karena ada beberapa tempat yang akan kami uh, kunjungi. Seperti itu, sehingga ada di Sulawesi Selatan dan terbagi di beberapa instansi, termasuk di uh, perguruan tinggi. Saya kebetulan untuk pertama kali menginjakkan kakinya di kampus biru Universitas Goswan. <tuk> Namanya kok kampus biru? itu mengenang saya kepada kampus UGM pada waktu filmnya Roy Martin uh, disebut cintaku di kampus biru kan begitu padahal nggak ada yang biru di sana nggak ada yang warnanya biru kampusnya itu tapi karena filmnya itu disebut cintaku di kampus biru ya suka suka mereka kali ya membuat judul seperti itu yaitu film cukup terkenal ya saya lupa siapa yang main saya cuma ingatnya Roy Martin saja entah benar tidak waktu itu ya. Nah, jadi itu film apa namanya terkait dengan film saja begitu. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan satu materi yang mana materi ini sebetulnya kalau dikupas di dalam materi perkuliahan itu sebetulnya ada beberapa semester sebetulnya bapak ibu adik-adik mahasiswa ya. Tetapi pada kesempatan ini diperas hanya untuk dua jam saja. Nah, oleh karena itu saya nanti persilahkan nanti pada waktunya nanti pada sesi tanya jawab untuk silakan adik-adik mahasiswa atau mungkin ada dari tenaga pengajar baik yang lewat luring maupun daring untuk uh, sharing atau bertanya silahkan tidak ada uh, apa namanya hal yang kemudian kita batasi hanya waktu yang membatasi nantinya. Jadi kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan hak personal warga negara dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi nah, permohonan apa? Karena ini ada kaitan dengan kewenangan di MK nantinya. Jadi materi ini sebetulnya sangat e, luas sekali cakupannya, tetapi saya berusaha untuk memampatkannya hanya e, dalam tempo e, biar nggak mendengung ya dipindahkan saja kali. Ya begitu. Nah saya memampatkan hanya dalam kurun waktu dua e, jam ini. Ya lanjut slide nya. Jadi Bapak Ibu adik-adik, apakah sudah pernah berkunjung ke MK? Sudah ya. Biasanya kalau tidak ada pandemi, nah ya ini. Jadi kalau kita bicara hak konstitusional warga negara, luar biasa undang-undang dasar. Kalau sekarang kita sebut dengan istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya singkat saja, Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas keadilan, hak atas kepastian, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kemudian kebebasan pribadi, Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan dan sebagainya. Haha inilah yang menjadi bagian yang apa dianggap dirugikan oleh orang-orang bisa juga badan hukum yang mengajukan permohonan. Lah ini harus tergantung apa yang dimohonkan nanti di situ. Ya, ini yang kemudian akan dilihat apakah si pemohon itu betul dia memang ada anggapan kerugiannya itu di situ ya jadi ini hak berkaitan dengan hak ini nanti silakan adik-adik mahasiswa bapak ibu sekalian bisa dilihat di dalam undang-undang dasar kita mulai dari pasal 28 dan seterusnya bahkan di dalam pasal 34 33 juga berkait dengan persoalan yang masih bicara soal hak di situ termasuk hak atas kesejahteraan di dalamnya ya jadi sangat luas sekali cakupan hak sebetulnya Ya lanjut. Nah, kita ketika kita bicara hak di sini, adik-adik mahasiswa, ya bapak ibu, ini sebetulnya kita bicara mengapa kemudian hak itu harus dimohonkan untuk dipertahankan atau dijamin pemenuhannya. Jangan kemudian tercerabut yang seharusnya memang itu menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Ya ini sekali lagi kita bicara satu hal yang tidak bisa lepas yaitu kelembagaan mana yang bisa kemudian memenuhi apa yang menjadi bagian dari harapan itu yang sudah kemudian tertuang dalam konstitusi. Ini kalau saya lihat dari sejarahnya secara sekilas saja, sebetulnya MK itu adanya sebagai bagian dari buah reformasi. Kalau tidak ada reformasi, bisa jadi saya juga tidak pernah berada di sini seperti itu. Ya, karena reformasilah kemudian hadir lembaga yang namanya MK tersebut. Walaupun ini gagasan sudah panjang sekali sejak zaman Bahola ya. Kita bisa lihat Baholanya itu adalah ketika dirumuskannya Undang-Undang Dasar ya eh, pertama kali oleh the founding fathers kita termasuk mother kita di situ oleh para pendiri negara kita ketika mereka mendiskusikan Undang-Undang Dasar itu di situ sebenarnya sudah ada gagasan. Tetapi ternyata tidak mudah pula untuk bisa mendorong gagasan itu menjadi sesuatu yang real dan tertuang menjadi materi muatan suatu undang-undang dasar. Karena dianggap ketika kita kemudian memiliki satu kelembagaan constitutional court atau mahkamah konstitusi itu seakan-akan ini adalah bagian dari bagaimana kita e, mengadopsi satu sistem di mana sistem itu tidak dikehendaki oleh para pendiri negara kita karena dianggap itu bagian dari trias politika seperti itu. Jadi gagasnya sudah sangat panjang dan ini kemudian baru bisa terrealisasi setelah reformasi yaitu kita lihat reformasi di negara kita ini dilakukan eh, apa namanya untuk mewujudkan kehendak reformasi itu dengan perubahan undang-undang dasar ya kita lihat perubahan undang, undang dasar kita ini dalam satu tarikan nafas empat kali perubahan dan disitulah kemudian pada perubahan ketiga adanya kelembagaan mk sekarang ya kita lanjutkan ya karena itu berkaitan dengan hak ya lanjut kewenangan dari mk ini sebetulnya struktur organisasi lewat saja biar waktunya lebih mudah ya ya lewat saja ya ya ini kewenangan dari mahkamah ya kewenangan dari mk ya jadi adik-adik bisa lihat nih ya kewenangan dari mk apa saja di sini jadi mk itu punya kewenangan eh, pada pokoknya yang kewenangan itu bersumber pada undang-undang dasar adalah ada lima kewenangan ini yaitu kewenangan terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya Kemudian kewenangan terkait memutus sengketa kewenangan lembaga negara di mana kewenangan itu kemudian diberikan oleh undang-undang dasar ya. Ada kewenangan memutus e, pembubaran partai politik ketika partai politik itu tidak sejalan dengan Pancasila dan undang-undang dasar ya. Kemudian e, kewenangan berkaitan dengan memutus perselisihan tentang hasil e, pemilu baik itu pemilu presiden Pemilu legislatif ya termasuk DPR, DPD, DPRD dan seterusnya ya itu uh, terkait dengan hal itu kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR ini mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar apakah itu melakukan tindakan korupsi apakah itu melakukan tindakan tercela nah, itu semua ada ketentuannya di dalam Undang-Undang Dasar kita ya. Nah ini berkaitan dengan mengapa yang lima ini ada. Ini kaitannya adalah karena dalam sistem pemerintahan kita sekarang ini dengan sistem presidensial, masa jabatan presiden itu fix, fix term, lima tahun di Indonesia. Nah tetapi dalam masa jabatan itu bisa jadi presiden melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, perbuatan tercela di dalamnya, kemudian korupsi, suap dan seterusnya, ya itu bagaimana cara untuk bisa Me, apa namanya memberi menegakkan hukum itu supaya tidak sampai kita punya pimpinan seperti itu? lah mekanisme yang digunakan di sini adalah dengan mekanisme yang disebut pada umumnya pemakzulan atau impeachment. Jadi MK pun punya kewenangan berkenaan ketika DPR hendak menurunkan presiden. Jadi kelembagaan MK itu menentukan bagaimana kemudian ketika ada sengketa terkait dengan pemilihan presiden juga menentukan siapa yang menjadi apa namanya pres apa, yang apa yang se sebagai calon presiden terpilihnya di situ berdasarkan penyelesaian sengketanya artinya yang siapa yang berhak menduduki kursi RI 1 tetapi juga bisa menentukan ketika ada kehendak untuk menjatuhkan presiden lewat mekanisme impeachment juga ya jadi itu memang kewenangan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar selain itu juga ada kewenangan tambahan sebetulnya yang tidak bersumber kepada dari Undang-Undang Dasar, tetapi ini adalah karena Undang-Undang e, tentang e, pemilihan kepala daerah kita itu menghendaki adanya peradilan khusus mengenai penyelesaian sengketa hasil dari pemilihan kepala daerah, tetapi sampai sekarang kan peradilan khususnya itu belum dibentuk sampai belum dibentuknya peradilan khusus maka oleh undang-undang sementara itu diserahkan penyelesaiannya kepada MK. Jadi MK pun selain kewenangan-kewenangan di atas juga menyelesaikan sengketa hasil pilkada seperti itu ya. Lah berkenaan dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada MK ini yang bersumber pada undang-undang dasar maupun kewenangan sementara karena belum ada kelembagaan yang dibentuk yaitu lembaga Peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pilkada tersebut di sinilah kemudian melekat fungsi-fungsi yang sangat esensial dari kemenangan yang dijalankan oleh MK tersebut, yaitu fungsi sebagai the guardian of constitution. Bagaimana MK ini harus hadir sebagai sepatu kelembagaan yang bisa meneguhkan, menegakkan, mengukuhkan? undang-undang dasar sebagai the supreme law of the land. Yang supreme di negara kita ini adalah konstitusi. Ya, the highest norms di sini. Norma yang tertinggi itu undang-undang dasar. Kemudian peraturan undang-undangan itu harus tunduk kepada undang-undang dasar itu. Sehingga di sinilah kemudian MK harus berperan menegakkan itu. Apakah misalnya ada undang-undang yang oleh undang-undang dasar baik itu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas keadilan, hak atas kepastian, hak atas kesamaan di hadapan hukum dan seterusnya. Nah itu bisa jadi hak-hak itu terlanggarkan akibat berlakunya satu undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Disitulah kemudian MK harus memberi untuk kilas balik saja. Pada yang masgaan yang diberi kewenangan itu memang di badan-badan karena tidak ada kelembagaan yang diberi kewenangan.